Allahum, I need Allahum. With our hearts all over the world tonight, send us hearts all over the world tonight. What can I do? I need Allahum. With our hearts all over the world tonight, send us hearts all over the world tonight. Wish I was smarter when I was younger, found something better, made me a winner, and I'm so glad to be yours. It's my life that you own, and I start my journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari syarah yang dikasihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna bidin wa 'allimna ma'rifah wa hdinas siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada malam ini masih dapat bertemu dan bersua muka, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengizinkan kita bertemu dan berhadapur dalam 3 atau 4 potong ayat Al-Quran. Moga-moga hadapur kita ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus maju ke hadapan. Pada malam ini surah An-Nisa ayat 95, 96, 97 dan mungkin 98. Bagaimana Allah SWT membandingkan di kalangan orang beriman. Allah SWT segala yang lepas sentiasa mengajak kita untuk berfikir, kemudian mengajak kita untuk menilai, membanding-bandingkan, kemudian kita membuat keputusan. Allah SWT dalam ayat 95 surah An-Nisa ini memulakan pertandingan antara dua golongan. Ba'na'uzubillah minasyaitan rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayrul dharri wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah pernah mulakan dengan kata nafi. Tidak sama, la yastawi. Tidak sama al qa'iduna minal mu'minin, orang-orang yang duduk yang tidak turut bersama-sama berperang dari kalangan orang-orang beriman yang duduk, dan yang duduk itu dikecualikan daripada mereka orang-orang yang ada keuzuran, orang yang mempunyai keuzuran. Allah SWT membandingkan di kalangan orang-orang beriman ada sekelompok yang pergi berjuang pada jalan Allah SWT, ada sekelompok lagi yang al-qa'idun, duduk, tak ikut pergi. Di kalangan duduk ini kecuali orang-orang yang ada alasan, orang-orang yang di kalangan selain daripada orang yang ada keuzuran. Tak sama dengan orang yang wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yang berjuang pada jalan Allah dengan mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka. Ketika saya menerima tafsir ini daripada guru saya di Mekah, kami duduk dalam usrah, duduk bersila lah. Saya punya nakib, saya tu badan besar, orang Iraq. Susah kalau dia nak bangun kalau dia duduk, dan susah dia nak duduk kalau dia dalam keadaan berdiri. Tapi bila sampai ke ayat ini, la yastawil qa'idun, tak sama orang-orang duduk dengan di kalangan orang beriman ni. Dia tengok saya tengok dia, dia diam je kan. Ada apa orang tu, dia tengok kan. Lalu dia tepuk belakang saya, dia kata, bangun lah, nak menunjukkan yang kita ini terdiri pada orang-orang yang tidak duduk. Maka sunnah guru saya itu, saya pun bangun lah pada hari ini. Nak menunjukkan yang dia tak sama kan. Tak nak bangun ke? Ya. Dapat tak mesej tu? Nak menunjukkan bahawa bila Allah SWT mengatakan la yastawil qa'idun, tak sama orang-orang yang duduk, maka dia pun tengok saya, dia suruh bangunlah, seolah-olah dia nak tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku ini bukan dari kalangan orang-orang beriman yang duduk. Walaupun mungkin kata, ah, tak ada kena mengena kan. Tapi sebenarnya itulah spirit, semangat yang ditunjukkan oleh guru saya. Dia nak mengatakan bahawa dia nak membezakan diri dia, bahawa dia bukan hanya golongan yang mengaku beriman,
tapi tidak berjuang dengan harta, tidak berjuang dengan jiwa mereka. Jadi ayat ini cukup besar maknanya, iaitu Allah membandingkan. Cuba lihat bahawa seolah-olah tidak sama kalangan orang beriman. Kalau hanya mengaku aku beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan kemudian apabila diminta untuk pergi berjuang dan tidak mempunyai alasan yang logik untuk pergi berjuang, untuk diuzurkan, orang yang tidak pergi berjuang tanpa keuzuran itu, Allah SWT mengatakan tak sama mereka dengan orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Fadlallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, melebihkan orang-orang yang berjuang pada jalannya dengan mengorbankan hartanya, dengan mengorbankan jiwa, tenaga, diri mereka sendiri. Allah lebihkan mereka daripada orang-orang yang duduk itu dengan satu darjah. Sudah tentunya setiap darjah itu ada batas dan kelebihan-kelebihannya. Dan wafadallahul mujahidin al-qa'il ajran azimah, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang lebih daripada ganjaran yang sangat besar diberikan kepada orang yang berjuang berbanding dengan orang yang duduk tidak berjuang. Sudah tentu ayat ini diceritakan, disebutkan ketika nak membandingkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman di Mekah itu, dan apabila diminta untuk berhijrah, meninggalkan tanah suci, meninggalkan halaman mereka, harta benda mereka dan sebagainya untuk berhijrah, terdapat di kalangan mereka yang memberi pelbagai alasan, ya, pelbagai alasan, dan Allah SWT telah selaraikan siapa di kalangan mereka yang diberi peluang, diberi izin untuk tidak berhijrah. Antaranya orang-orang yang telah uzur, orang-orang yang telah berumur yang tidak ada pembantu untuk membawanya, wanita-wanita yang tidak mempunyai pasangan yang boleh membawa dia untuk berhijrah, termasuk orang-orang buta yang tidak ada siapa yang dapat memimpin dia untuk berhijrah, antara senarai yang telah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak berhijrah. Adapun selain daripada senarai itu, dikategorikan mereka itu sebagai al-qa'idun, iaitu orang-orang yang duduk tidak berjuang bersama-sama dengan orang-orang beriman. Ayat ini membandingkan di kalangan sahabat-sahabat yang mengaku beriman. Darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah. Apabila Allah SWT nak mengangkat darjat seseorang, Allah SWT akan memberikan kepadanya kelebihan, dan antara kelebihan itu akan disertai dengan maghfirah, keampunan dan rahmat daripadanya. Namun begitu, Allah SWT mengakhiri ayat ini dengan wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah SWT bila nak angkat darjat seseorang, dia akan muliakan seseorang itu dan dia akan mengampunkan dosa. Sebab apa? Setiap orang daripada kita ini mesti merasakan diri dia sentiasa berdosa. Walaupun dia merasakan dia dah sempurna, walaupun dia rasakan dia telah tunaikan segala perintah-perintah Allah, walaupun dia telah berusaha meninggalkan semua larangan-larangan Allah, merasakan diri bersalah, merasakan diri ini serba kekurangan, itu antara tanda yang Allah SWT nak mengangkat darjat kita. Daripada satu darjat ke satu darjat ke satu darjat, kita mesti memperbanyakkan memohon keampunan daripada Allah. Kerana tanda yang Allah SWT nak angkat darjat seseorang, dia akan ampunkan dosa kita. Ini menunjukkan bahawa dalam apa keadaan sekalipun, kita kena sentiasa membayangkan kita sentiasa rasa bersalah. Sudah tentu kita membezakan antara suasana tazkirah dengan suasana tasjir, ataupun disebut sebagai motivasi. Ketika kita bermuhasabah, menghisab diri kita, kita kena banyak menuduh diri kita. Tetapi apabila kita sedang bekerja, kita mesti bekerja bermati-matian. Dua situasi yang berbeza. Situasi yang pertama, kita mesti sentiasa rasa kita bersalah, mesti rasa dan sentiasa membongkar, mencari apakah kelemahan kita. Apa yang saya sudah ulangkan, disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iaitu
al-ittihan bin nafs, tuduh diri kita. Sebaik saja kita tuduh diri kita, rasa bersalah, rasa tidak sempurna, itu tanda Allah akan angkat darjat kita. Sebagaimana yang kita katakan pada minggu lepas, Nabi Yunus AS boleh dikatakan tidak melakukan dosa kerana dia tidak meninggalkan dakwah. Dia cuma berhasrat untuk menukar daripada berdakwah pada satu golongan ke golongan yang lain. Dia masih ada cita-cita untuk berdakwah. Namun Allah SWT beri pengajaran kepadanya, dan dengan beri pengajaran itu dia telah ditelan oleh ikan. Dan ketika dalam perut ikan itu, dia menuduh diri dia, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Maknanya tuduhan terhadap diri. Walaupun sebenarnya kalau kita nak berhujah, Nabi Yunus tidak meninggalkan dakwah. Dia cuma berhasrat untuk tukar. Dia ditugaskan untuk berdakwah satu kaum, dia berhasrat untuk tukar ke kaum yang lain kerana kaum ini payah. Dia berhasrat, dia masih lagi berdakwah. Tapi dalam pada itu, rupa-rupanya Allah SWT menganggap itu adalah satu peluang untuk angkat darjatnya. Bila Allah nak angkat darjat seseorang, dia akan membuat kita rasa bersalah dan memohon ampun padanya dan memohon rahmat kepadanya. Sebab itu, apabila Allah nak angkat darjat kita, kita perhatikan, kita akan rasa bersalah terhadap amal-amal kita yang lepas. Walaupun barangkali kita tidak ada merasakan dosa, tetapi ketika itu sebaik-baiknya carilah apa-apa sahaja yang boleh dikategorikan sebagai dosa untuk kita mengadu dan berbual pada Allah. Contohnya, Ya Allah, kalau kita jenis orang yang tak bangun tahajud, kita akan mengadu, Ya Allah, ruginya semalam aku tak bangun tahajud, aku tidak semayang solat 2 rakaat, rugi Ya Allah, rasa bersalah. Kalau dia bangun tahajud lagi, tuduh lagi, Ya Allah, aku bangun cuma sempat semayang 2 rakaat saja Ya Allah sebelum azan, sepatutnya aku bangun lebih awal lagi. Kalau dia buat 11 rakaat, tuduh lagi, Ya Allah, aku cuma buat 11 rakaat, Ya Allah, patutnya aku buat 20 rakaat. Dia kena macam tu, baru rasa ada kelemahan. Tapi kalau dia kata, Ya Allah, semalam aku buat 11 rakaat, orang lain tidur, Ya Allah, aku seorang bangun. Itu tanda darjat kita belum diangkat lagi. Sebab kita tidak menuduh dan tidak merasa kekurangan diri. Merasa kekurangan diri adalah merupakan satu benda yang sangat penting. Darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah. Maknanya bila Allah nak angkat darjat satu, dia akan menyebab seseorang terasa bersalah dan merayu pada Allah supaya tambah rahmatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, bahawa sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha. Kita lihat kat sini memang dalam bahasa Arab cukup indah. Kat sini anda jumpa perkataan wa maghfirah, kat sini disebut apa? Ghafura. Kat sini disebut rahmah, kat sini disebut apa? Rahimah. Kedua-dua benda yang kita buru ini, kedua-dua ini mempunyai dikaitkan dengan sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita minta, apa yang kita cari itu sebenarnya Allah SWT Maha Pemberi, Maha Pemberi Pengampun. Sebab bila kita mencari keampunan Allah, Allah SWT Maha Pengampun. Dan bila kita mencari rahmat Allah, Allah SWT jugalah Maha Pemberi Rahmat. Dua benda yang sentiasa dikaitkan ketika dia menceritakan itu. Dan ketika kita merasakan bahawa kita memburu untuk darjat, dinaikkan darjat dan diberikan pengampunan dan rahmat, ketika itu Allah memberitahu wa kana Allahu ghafurur rahima. Kedua-dua keadaan ini digambarkan oleh Zamakhsyari mengatakan bahawa kedua-dua ini sangat diperlukan. Suasana membayangkan Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha Pemberi Rahmat ini, belas kasih ini, kedua-dua ini perlu ada kepada dua golongan beriman tadi, yang iaitu yang duduk dan juga yang berjuang. Al-Qa'idun, orang yang duduk, dia mesti merasakan bahawa dia telah melakukan dosa dan dia minta rahmat daripada Allah. Dan juga orang yang berjuang, kedua-duanya mesti merasakan dalam apa-apa keadaan sekalipun. Dia tak sama orang yang duduk dengan berdiri. Saya dengan berdiri tak sama kedudukan. Sama ada orang itu qa'idun, duduk, atau sama ada orang itu berjuang, kedua-duanya mesti merasakan bahawa dia melakukan kesalahan, dan dengan rahmat Allah sahajalah yang akan mengangkat darjatnya. Kalau kita nak berlawan amal, percayalah amal kita tak mampu untuk membawa kita ke syurga, kerana amal kita itu terlalu sedikit. Tetapi dengan rahmat Allah SWT, amal kita itu akan digandakan oleh Allah SWT.
Jadi sama ada golongan yang duduk ataupun golongan yang berjuang, kedua-duanya mesti sentiasa merasakan bahawa ketika Allah nak mengangkat darjat mereka, mereka kena sentiasa merasa bersalah, berdosa dan melambangkan dahaganya mereka kepada rahmat Allah. Dan dengan adanya suasana itu, dia akan cantumkan dengan kita membesarkan Allah SWT dengan mengatakan bahawa Allah SWT itu Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Baik, dalam ketika Allah menceritakan ada dua golongan, satu golongan yang duduk, satu golongan yang berjuang. Golongan yang duduk, Allah SWT tak sama dengan golongan yang berjuang. Dan Allah SWT mengatakan bahawa Allah meletakkan darjat yang berbeza di antara orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang. Dan orang yang tidak berjuang dan juga orang yang berjuang, kedua-duanya sentiasa kehausan meminta pengampunan Allah dan kehausan minta rahmat daripada Allah. Dan di tengah-tengah ketika membicarakan ayat yang berikutnya, ayat 97, Allah SWT menunjukkan perbualan malaikat bersama orang-orang yang malaikat maut, malaikat yang ditugas untuk mengambil nyawa. Dan malaikat ini berbual dengan si mati, dan kita lihat perbualannya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Dan ketika para malaikat yang ditugaskan untuk mengambil nyawa orang-orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri, ini seolah-olah kataan zalim terhadap diri sendiri, iaitu orang-orang yang telah memilih. Bukankah minggu lepas kita membicarakan bahawa tabiat agama ini mengajak kita untuk berfikir, tabiat agama ini mengajak untuk kita menilai, tabiat agama ini mengajak kita untuk menghisap diri kita, dan akhirnya tabiat agama ini mengajak kita membuat keputusan. Dan kalau kita berfikir dan kita telah memilih dan membuat keputusan, kita akan bertanggungjawab di atas keputusan itu. Nah, di sini malaikat ketika dia mengambil nyawa orang-orang yang mati, dan orang mati itu yang dimaksudkan oleh malaikat itu orang-orang yang menzalimi diri mereka. Dan zalimi anfusihim kat sini dimaksudkan orang-orang yang telah mati dalam keadaan hina, orang-orang yang mati dalam keadaan terkutuk. Zalimi anfusihim, dia tak sebutkan dalam ayat ini apakah yang mereka telah lakukan, tetapi syarahnya akan disebut dalam ayat yang berikutnya. Orang yang mati dalam keadaan terhina, orang mati dalam keadaan terkutuk. Lalu malaikat tadi yang ambil nyawa, patutnya malaikat ambil nyawa diam-diam je lah, buatlah kerja dia. Malaikat yang ambil nyawa pun terperanjat. Malaikat tadi bertanya kepada orang yang mati dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan menzalimi diri sendiri, qalu fima kuntum. Mereka bertanya kepada orang-orang mati yang dalam keadaan menzalimi diri mereka, apa hal kamu mati dalam keadaan macam ni sekali? Maka si mati itu jawab, qalu kunna mustadhafina fil ard. Kami ketika kami hidup dulu, kami hidup dalam keadaan mustadhafin. Mustadhafin maksudnya apa? Dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan kami dikontrol, dalam keadaan kami dikuasai, sehingga kami tak mampu untuk melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada kami. Mati dalam keadaan mustadhafin, orang yang lemah. Malaikat ada jawab itu. Malaikat tadi itu terus menegur, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kalaupun betul engkau ini merasakan diri engkau ini lemah, kenapa engkau tidak tinggalkan Nabi Sallam? Kenapa engkau tidak tinggalkan mereka yang menganiaya kamu, mereka yang menghalang kamu daripada melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, mereka yang dikatakan kontrol dan juga menguasai kamu sehingga kamu betul-betul tak dapat nak menyembah Allah lagi? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi ini luas? Fatuhajiru fiha, tinggalkan bumi itu. Malaikat tadi seolah mengatakan, kenapa lah kau teruk sangat? Hanya memberi alasan. Sebab apa? Malaikat tadi dia tahu orang tadi mati dalam keadaan terhina, dalam mati dalam keadaan zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Jadi malaikat tadi cuba nak tegur, peluang dah tak ada dah. Tapi malaikat tadi nak tegur, rupa-rupanya orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri memang low class punya cara berfikir. Malaikat tegur lagi, dah mati dah tak ada peluang lah kan, tapi dia malaikat masih tegur lagi.
Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi ini luas? Kalau betul engkau tidak boleh menyembah Allah karena dihalang dan engkau jadi orang yang lemah, kalau betul engkau dihalang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau betul engkau dihalang untuk menegakkan tugas khilafah di atas muka bumi ini, kalau betul, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi ini luas? Famuhajiru. Kalau dah betul-betul tak ada peluang, dah betul-betul tak nak bernafas lagi, tidak boleh menyembah Allah di bumi itu, fatuhajiru fiha, pergilah berhijrah, tinggalkanlah ke tempat yang lebih baik lagi, ke tempat yang lain, seolah-olah begitu. Nah, kita lihat bagaimana dialog ini, dan jangan pula kita bila dengar dialog ini kita mengata teruk betul orang tu, tak malu kat malaikat. Sekali lagi kita ingatkan bahawa dialog ini adalah untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang masih hidup, moga-moga kita tidak akan ditegur, kita tidak akan disebut oleh malaikat kau ni teruk sangat, zalim diri sendiri, mati dalam keadaan buruk macam ni. Bila tanya pun kau masih tak faham-faham lagi. Seolah-olah boleh. Nah, ayat ini Allah SWT kemukakan dalam bentuk dialog. Sebenarnya kita mesti rasakan ayat ini ditujukan kepada diri kita sendiri. Qul alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasmasira. Maka orang-orang yang syukur itu keadaan tempat akhir mereka ialah neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, iaitu orang-orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, orang-orang yang tidak melaksanakan dakwah, orang-orang yang tidak beribadah mengabdikan diri kepada Allah dengan memberi mencipta alasan-alasan. Ini yang sangat bahaya. Mereka tak nak berdakwah, mereka tidak dengan mencipta bermacam-macam alasan. Mencipta bermacam-macam alasan ini dianggap menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang zalim seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Kerana mereka yang memilih untuk tidak melaksanakan tugas yang Allah berikan. Mereka tidak boleh mengatakan alasan kerana mereka mustadafin, mereka lemah, mereka menghadapi bermacam-macam gangguan, tekanan dan sebagainya, akhirnya mereka tak berdakwah. Memberi alasan itu adalah merupakan satu kesalahan juga. Kerana apa? Kerana alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini sangat luas dan sangat besar yang kita boleh berhijrah dan meneruskan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan meneruskan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mereka itu telah diberikan pengecualian illal mustad'afina minar rijal, melainkan orang-orang yang betul-betul lemah di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ketika diminta berhijrah tadi, tapi mereka tidak boleh berhijrah, itu orang lelaki yang memang betul-betul lemah, uzur, wanita dan wanita-wanita, kanak-kanak, wildan, la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila, tidak ada orang yang boleh membawa petunjuk kepada mereka. Fa'ulaika asallahu an yaqfu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan mereka-mereka ini diberikan pengecualian dan diberikan kemaafan, diberikan keampunan supaya mereka tidak perlu berhijrah. Dan sekali lagi himpunan ayat 99 diakhiri dengan wa kana Allahu afuwan ghafura, dan maha Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Walaupun dah dapat pengecualian, kita mesti rasa bersalah. Walaupun dah dapat pengecualian, kita mesti rasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujung ayat ini pernah digunakan oleh ulama-ulama fiqah mengingatkan kaum wanita yang dikecualikan daripada berpuasa pada bulan Ramadan kerana haid atau nifas. Hujung ayat ini pernah digunakan oleh ulama-ulama tafsir. Seronok betul tak puasa ini sebab aku datang tu. Dia kata macam tu. Pun tak boleh, sebab apa? Digambarkan walaupun diberikan pengecualian, tetapi di akhir ayat itu letakkan yang bahawa Allah SWT memaafkan. Jadi seolah-olah walaupun itu takdir Allah SWT, tapi rasa rugi betul tak puasa hari, rugi betul tak pergi haji, rugi betul mesti dirasakan suasana itu. Baik, apa yang menarik ketika ayat ini diturunkan, ayat 95 tadi diturunkan, ada seorang sahabat Nabi SAW yang telah uzur, lelaki yang telah uzur, maksudnya lelaki yang telah dalam kitab disebutkan masylul. Masylul kat sini maksudnya yang telah lumpuh,
dia paralyzed separuh daripada badannya, dah tak mampu lagi untuk menyertai hijrah. Dan sebenarnya lelaki ini telah mendapat keizinan daripada Nabi SAW untuk tidak pergi berhijrah. Sahabat ini bernama Dhamrah Ibn Jundab, seorang sahabat yang telah berumur dan kemudian lumpuh. Dan sahabat ini telah bertemu dengan Nabi SAW melalui anaknya, dan Rasulullah SAW telah memberikan arahan bahawa Dhamrah Ibn Jundab tidak perlu berhijrah kerana keuzuran yang ada padanya. Tetapi walaupun dah dapat izin daripada Nabi, ayat ini diturunkan selepas Nabi mengizinkan dia, iaitu seolah-olah ayat ini diturunkan untuk memberi peringatan sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang berhijrah tapi yang tidak mau berhijrah dan tidak mendapat keizinan. Jadi bermakna Dhamrah Ibn Jundab ini dia dah tak perlu pergi berhijrah sebab dia dapat izin daripada Nabi SAW. Tetapi oleh kerana dia mendengar ayat ini turun, la yastawi, tak sama antara orang-orang yang duduk dengan orang yang berjuang tadi, bila dia dengar ayat tadi, dia merasakan ayat itu ditujukan kepadanya. Lalu apabila ayat ini disampaikan kepadanya, lalu dia pun terus memanggil anak-anaknya. Dia mengatakan, ihmaduni fa inni lastu minal mustad'afin, tolong angkat aku, sesungguhnya aku ini bukan terdiri daripada mustad'afin, kerana aku takut nanti Allah ataupun malaikat tadi akan mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah, sebab Nabi dah beritahu pada dia bahawa engkau adalah tergolong daripada golongan mustad'afin. Tapi Dhamrah tadi dia merasakan dia takut dengan ayat ini, dia dalam keadaan dah uzur itu. Lalu dia mengatakan, lastu minal mustad'afin, aku bukan daripada orang-orang yang mustad'afin, sebab apa? Seolah aku masih ada anak yang boleh angkat aku. Lalu dia pun minta kepada anak-anaknya untuk mengangkatnya. Fa'amaluhu ala saririn mutawajjihan ilal Madinah, lalu anak-anak dia mengangkat dengan katil-katilnya sekali, pikul bawa pergi menuju jalan ke Madinah. Dan belum sampai dekat Madinah, di tempat bernama Tanaim, lebih kurang 15 km, dan ketika itu dia dah nazak. Dan ketika dia nazak, dia telah mengungkapkan satu kata-kata, satu doa yang cukup menyentuh hati kita dalam keadaan dia nazak tu. Dia berkata, Allahumma hazihi laka, ya Allah, tubuhku ini adalah untukmu, wa hazihi li rasulika, dan tubuhku ini untuk rasul yang telah pergi berhijrah, tubuh ini untuk dia. Ubayyuka ala ma bayyaka alaihi rasul, dan aku berbayah kepadamu ya Allah sebagaimana bayah rasul kepadamu ya Allah. Dan dia pun meninggal dunia ketika sebaik-baik habis melafazkan doa dia itu, dan dia pun dikebumikan di Tanaim. Lalu para berita ini sampai kepada penduduk-penduduk sahabat-sahabat Nabi yang telah berhijrah di Madinah, dan berita ini sampai kepada penduduk-penduduk musyrikin Mekah. Penduduk-penduduk musyrikin Mekah bila dengar berita itu, mereka mentertawakan Dhamrah Ibn Jundab ini. Mereka mengatakan bahawa doa ataupun pengorbanan yang dilakukan oleh Dhamrah ini sangat tidak berharga di sisi Allah, kerana Dhamrah ini seolah-olah nak pergi berhijrah dan Allah tak terima pengorbanannya. Seolah Dhamrah ini mati sia-sia, Tuhan tak sudi menerima pengorbanannya. Dan berita ini juga sampai kepada Nabi SAW di Madinah. Lalu sahabat-sahabat Nabi mengatakan, kalaulah Dhamrah itu keluar awal sikit dan dimati kat Madinah, tentu amalan dia diterima. Seolah-olah nak mengatakan kesian Dhamrah mati dalam keadaan amalan tak, seolah nak kata gitu, tapi dalam keadaan nada yang sopan. Di Mekah nadanya tidak sopan, tetapi Allah SWT lantas menjawab perbualan-perbualan, sama ada perbualan-perbualan sahabat Nabi yang ikhlas terhadap Dhamrah ataupun perbualan-perbualan penduduk Mekah yang begitu menghina. Allah SWT turunkan ayat khas tentang peristiwa itu pada ayat yang ke-100 itu, waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katira wasa'ah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan agama Allah,
nescaya ia akan dapati di muka bumi di tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang kathir dan wasa'ah yang banyak dan juga yang lapang, yang makmur. Wa may yakhruj min baiti, tengok ayat ini, wa may yakhruj min baiti, barang siapa yang keluar daripada rumahnya muhajiran ilallah dengan niat berhijrah pada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia bertemu dengan ajalnya, faqad waqa'a ajruhu Allah, dan sebenarnya telah menepati tetap pahala hijrahnya, waqa'a telah berlaku, telah tercatat, telah tercapai pahalanya di sisi Allah. Dan sekali lagi, wa kana Allahu ghafuran rahimah, Allah SWT maha pengampun dan maha penyayang. Lihat, ayat ini diturunkan khusus kepada sahabat tadi yang bernama Dhamrah ibnu Jundab, yang kita lihat dia dalam keadaan sebegitu rupa, dalam keadaan dia telah lumpuh, dalam keadaan itu dia paksa anak-anak dia angkat dia kerana takut dituduh, takut dikatakan ataupun takut tergolong dari kalangan mustadafi, golongan yang memberi alasan. Tetapi semangat yang ada padanya, dia telah mati dalam perjalanan untuk keluarga, dan peristiwa itu dirakamkan oleh Allah di separuh daripada ayat 100 ini. Sekali lagi saya ulang, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْدِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berniat berhijrah pada Allah dan Rasulnya, ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, dan dia bertemu dengan ajalnya, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ, dan Allah telah menganggap bahawa ganjaran pahalanya telah disampaikan kepadanya. Dan sekali lagi, di hujung-hujung itu dibilang amalan yang kita lakukan tidak sempurna, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, rahim. Dan perkataan rahim ini menunjukkan bahawa amalan kita yang sedikit itu, walau apa pun yang kita lakukan, Allah SWT akan menggandakan kerana sifat Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Banyak amal-amal yang sepatutnya kita lakukan, kadang-kadang kita tak mampu lakukan. Kita mesti merasakan bahawa ini adalah kekurangan, dan kita mesti bercita-cita untuk melaksanakan bermacam-macam perkara. Yang sebab tu, kalau kita melihat orang miskin, kita mesti membayangkan, ya Allah, kalaulah aku ada rezeki. Ini perkataan kalau yang diizinkan. Kita tahu dalam hadis, banyak perkataan kalau tidak diizinkan. Tapi dalam konteks macam ni, kita seolah-olah menanamkan rasa cita-cita, ya Allah, kalaulah aku ada duit, aku nak bantu orang-orang miskin. Kalaulah aku ada, kalaulah aku ada, kalaulah aku ada. Maknanya perkataan kalau yang diizinkan. Dan tentunya perasaan dan cita-cita untuk buat baik itu, kalau ada dalam diri kita, tentunya ia akan sangat bermakna pada kita. Cita-cita untuk melaksanakan amal yang baik itu adalah merupakan satu benda yang mesti ada pada kita. Setiap umat, setiap orang daripada kita mesti letakkan cita-cita. Ya Allah, kalaulah aku, kalaulah aku letakkan cita-cita, dengan meletakkan cita-cita itu akan menjadi satu yang merancang. Yang sebab itu, di kalangan pelajar-pelajar kita, pelajar perubatan, sama ada pelajar-pelajar homeopati, sama ada pelajar-pelajar farmasi, saya dengar farmasi, supaya maknanya bercita-cita habis dia belajar, kalau boleh kita nak sambung lagi, sambung lagi. Dan kalau boleh kita nak buat industri sendiri. Kita melihat bahawa di sekeliling kita pada hari ini, industri perubatan, maknanya ubat-ubat itu semua kebanyakannya diimport dan dikuasai oleh orang lain. Apakah salahnya kalau aku lulus ni, ya Allah, aku bercita-cita untuk bergabung, untuk buka kilang, untuk dapatkan lesen, untuk membekalkan ubat-ubatan yang lebih berkualiti dengan harga yang berpatutan, yang maknanya kita bercita-cita. Maknanya tidaklah hanya kita fikir, aku fikir hari ini nak belajar, nak kahwin, nak kerja, dah cukup setakat itu. Betapa baik tak usah belajar kat CUCMS. Kita nak melahirkan orang-orang yang mungkin cita-cita walaupun tak mampu, bercita-cita untuk buat kebajikan, bercita-cita untuk buat kandang-kandang peraturan dan tak boleh. Kita akan fikir macam mana yang kita boleh buat sehingga kita dapat menguasai, apa yang kita boleh buat untuk mengubah, apa yang kita boleh buat. Inilah akan melahirkan sekumpulan para pendakwah yang mempunyai cita-cita. Ayat ini Allah SWT rakamkan kepada kita supaya setiap orang daripada kita mempunyai cita-cita. Wa man yakhruj, barang siapa yang keluar
berniat. Jadi berartinya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita bercita-cita, anda sekarang ni baru tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 1, bercita-cita letakkan tanah macam tu, dan insyaAllah moga-moga Allah makbulkan. Tapi kalau Allah tak makbulkan lagi, sekurang-kurangnya anda telah memulakan satu semangat berhijrah. Dan sebab tu perkataan hijrah yang kita maksudkan pada hari ini bukan hanya berhijrah daripada lokasi ke lokasi, tapi kita berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada satu fenomena ke satu fenomena. Dengan kekuatan yang kita lakukan dengan cita-cita ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, kita lihat dalam himpunan yang saya pilih pada malam ini, Allah SWT mengajak kita berfikir dan menilai diri kita bahawa dua golongan yang tak sama. Allah SWT memulakan dengan perkataan la yastawi, tak sama, iaitu golongan yang duduk dan golongan yang berjuang pada jalan Allah SWT. Walaupun yang duduk itu diberikan kelonggaran, diberikan pengecualian, tetapi kedudukan mereka juga adalah rupa-rupanya di sisi Allah SWT berbeza. Okey, dan dalam keadaan seperti itu Allah SWT menggambarkan perbualan para malaikat yang akan menyambut, mencabut nyawa orang-orang yang tidak berjuang pada jalan Allah SWT, yang hidupnya memberi alasan saja nak buat dia tak boleh, nak buat dia tak boleh. Dia tanya kenapa tak pergi semayang, memberikan alasan macam-macam. Sebab kami mendapat teguran daripada beberapa pensyarah-pensyarah, ada di kalangan mahasiswa kita, dikatakan ketika orang azan, ketika itulah dimasuk ke kafetaria. Mungkin alasan dia kenapa tak pergi surau dulu, sebab lapar. Pergilah alasan kepada malaikat, nanti kami lapar. Okey, berilah bermacam-macam alasan. Dalam banyak benda saya menganggap supaya ayat ini anda bandingkan dengan diri kita, seolah-olah kita takut kita dikirakan orang yang suka mencipta alasan, pelbagai alasan. Sedangkan alasan-alasan itu sebenarnya merupakan suatu benda yang kita sendiri boleh kontrol, yang kita sendiri boleh kawal. So dalam konteks ayat ini, Allah SWT menaparkan perbualan malaikat dengan orang-orang yang sedang dicabut nyawanya dalam keadaan orang itu tidak berjuang pada jalan Allah dan memberi macam-macam alasan, dan matinya itu dalam keadaan dianggap dan disebutkan oleh Al-Quran sebagai zalimi anfusihim, iaitu orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan terbongkar perbualan itu, mereka dianggap zalim kerana apa? Mereka mencipta bermacam-macam alasan. Antara alasan yang diberikan, kunna mustadha'afina fil ardh, golongan yang lemah, terhalang macam-macam. Tetapi malaikat tadi mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah, ataupun dalam kata lain ulama tafsir mengatakan bukankah kamu ada pilihan-pilihan lain yang boleh kamu pilih, tetapi kamu memilih untuk kekal dalam keadaan tidak berjuang, sedangkan kamu ada pilihan-pilihan lain. Maka boleh kerana kamu tidak membuat pilihan-pilihan yang lain, kamu dianggap sebagai menzalimi diri kamu sendiri. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati apabila membuat pilihan. Dan akhirnya Allah SWT menunjukkan bukti bahawa di sana ada orang yang lemah, tetapi dalam keadaan dia lemah, dia tetap berjuang pada jalan Allah. Dan dalam keadaan dia lumpuh, dia tidak mengatakan bahawa walaupun Nabi telah memberikan keizinan kepadanya, tetapi dia tidak mau menganggap dirinya sebagai mustadhafin. Lalu dia mendesak dan memaksa anak-anaknya mengangkat katilnya itu, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan peristiwa itu dirakam oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan setiap kali kita membaca ayat ini, kita akan teringat seorang sahabat yang bernama Dhamrah Ibn Jundab, yang begitu dahsyat pengorbanannya. Tentunya kita akan rasa malu kepada beliau, kita akan menjadikan dia sebagai satu contoh yang cukup besar, dan kita tidak akan berani untuk memberikan berbagai alasan untuk kita berjuang pada jalan Allah SWT. Saya buka kepada sebarang soalan tambahan daripada sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukri Muhammad Sabban, dari Tanah Tiga. Dalam kelab apa? Ya, kelab apa? Saya daripada kelab KIC, insyaAllah. Okey, jadi Ustaz, alhamdulillah saya dah mendengar daripada Ustaz macam mana Allah telah
apa ni, kita dinilai dari setiap perbuatan yang kita buat tu telah dinilai oleh Allah, dan setiap apa orang kata kewujudan kita di atas muka bumi ini pun mempunyai tujuan tertentu, yang mana sebelum ni Ustaz telah define bahawa kewujudan kita di atas muka bumi adalah untuk menjadi khalifah dan hamba kepada Allah SWT. Dan ana ingin apa berkongsi lah pandangan sekiranya kita merasakan bahawa responsibility ataupun tanggungjawab yang telah diberi oleh Allah, dan kita merasakan responsibility itu kita dah melaksanakannya dengan sempurna, tapi masih lagi kita merasakan benda itu masih lagi tidak cukup untuk kita mencapai kerajaan Allah. Minta maaf sekejap eh. Okay, soalan telah difahami. Macam ni Ustaz, dah faham. Okay Ustaz, saya terus kepada soalan. Jadi sebenarnya boleh ke kita mendapat satu responsibility dan kita telah melaksanakannya dengan hanya cukup syarat sahaja? Maksudnya bila orang tanya, kita boleh melepaskan dirilah daripada responsibility itu, tapi nak katakan responsibility yang kita buat tu just atas pagar lah. So apa pendapat saya mengenai keadaan sebegitu? Terima kasih kerana Akhir Syukri. Kami baru balik daripada camp leadership di Hulu Yang. Sangat cantik pasangannya, insyaAllah KIC boleh buat program kerja di sini. Baik, kalau kita perhatikan, siapakah yang akan menentukan bahawa kita telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita? Sebagai seorang, besok anda menjadi seorang ayah, besok anda menjadi seorang ibu, siapakah yang akan menentukan bahawa anda telah melaksanakan tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tugas sebagai seorang doktor, tugas seorang farmasis, tugas seorang homeopathist, tugas sebagai seorang apa? Siapakah yang akan menentukannya? Kalau anda sendiri yang melaksanakan tugas itu dan anda sendiri yang menentukannya, maka kita takut penentuan itu dibuat berdasarkan kepada hawa nafsu kita, sebab kita rasa dah penat, kita rasa kita nak berlazat-lazat dalam hidup ini, maka kitalah yang membataskannya. Tetapi sebab itu kita takut apabila kita pandai-pandai bagi alasan kunna mustadhafina fil ardh ini, iaitu kita pandai-pandai mengatakan kita ini lemah, sedangkan peluang masih ada lagi. Sama ada kita sendiri tidak menerokai sebab ada jahil, ataupun disebabkan kita terlupa, ataupun disebabkan kita tak sengaja. Tiga keadaan yang biasa diambil kira dalam menilai suatu amal itu, kita sendiri yang menentukannya, dan akhirnya penentuan itu adalah penentuan yang tidak tepat. Sebab itu kita kena bersyukur pada Allah apabila kita menggabungkan diri dalam satu pasukan yang kita katakan ayat yang kita hafal pada mula-mula dulu, kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, iaitu ada di satu kelompok yang saling ikut ittiba' tadi, dan ittiba' ini dikatakan sebagai sebuah jemaah. Nah, apabila kita menggabungkan diri dalam satu sekelompok manusia, maka manusia dalam kelompok itulah yang akan mengingatkan kita bahawa ini belum cukup berkorban, ini baru mula-mula, kita belum buat apa-apa lagi.
Jadi dengan adanya kelompok yang mengingatkan kita, maka ketika itu kita akan menambah amal kita. Orang lain yang akan menilai untuk kita, dan alat ukur itu telah subjektif. Sekali lagi kita mengatakan bahawa kita tidak mahu mengukur hanya mengikut hawa nafsu kita, ataupun kita mengukur mengikut bisikan syaitan yang menggunakan kaedah-kaedah yang telah kita pelajari tempoh hari, iaitu sama ada talbis ataupun bermacam-macam cara, 6 cara kita katakan itu, seolah-olah kita mengambil alat ukur yang telah diajarkan, dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Maka alat ukur yang kita akan gunakan untuk menentukan amal dan pengorbanan kita dah cukup atau belum ialah mereka yang bersama-sama berjuang dengan kita. Di dalamnya ada golongan-golongan yang menguasai Al-Quran, golongan-golongan yang menguasai ilmu fiqah, golongan yang menguasai ilmu akidah, golongan yang menguasai ilmu sejarah, golongan yang menguasai ilmu sains, golongan yang menguasai ilmu geografi, golongan yang, dan mereka bergabung, dan dengan penggabungan itu mereka akan saling ingat mengingatkan, dan akan lahirnya apa yang kita katakan syura. So syura itulah yang akan memutuskan seseorang itu sama ada telah cukup ataupun tidak. Kita tidak boleh memutuskan mengikut kata nafsu diri kita sendiri. Namun dalam keadaan seperti itulah yang kita katakan hidup berjemaah, hidup berkongsi, sharing ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Apabila berlakunya syura, maka ketika itu kita akan hidup di bawah naungan syura, dan syura ini adalah satu benda yang sangat diberkati oleh Allah SWT. Faiza azamta fatawakkal Allah. Azam itu hanya datang selepas kita bersyura dan selepas kita bertekad untuk memutuskannya. Jadi kalau kita sendiri yang memutuskan ini sahaja, maka ketika itu dalam aktiviti mahasiswa juga, anda juga perlu dinilai, dan sebab itu bertemulah, bersyura dengan orang lain. Saya punya result, saya tahu bahawa anda punya result, tengok ke teman-teman yang lain akan menilai, okey, anda punya keputusan teruk sangat dan ini tak boleh kena tumpu pada pelajaran. Maka akan ada syura yang memutuskan supaya anda menumpukan pada pelajaran. Ada syura yang akan, bukannya kita memutuskan sendiri. Kalau kita memutuskan sendiri, maka kita takut ia datang daripada bisikan hawa nafsu dan bisikan syaitan, dan inilah yang dikatakan akhirnya kita mencipta alasan, dan alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita merasakan kita telah berkorban. Jadi pengorbanan itu mesti diukur. Pertama, saya tidak nafikan kita sendiri kena ukur, tetapi kita cantumkan ukuran kita itu dengan syura, dan syura itu akan bertanggungjawab beramai-ramai untuk memutuskannya. Jangan pula anda tidak mengukur sendiri, maksudnya belum apa-apa lagi serah pada syura, itu juga tidak adil. Anda kena mengukur diri anda berdasarkan kepada kemampuan anda, berdasarkan kepada result yang ada, berdasarkan anda kena kemukakan kepada syura, dan mereka kena mendengar. Kalau mereka tidak mendengar, mereka berdosa. Jadi berarti berlakunya perbincangan untuk itu. Allah Allah. Terjawab soalan anda? Siapa nak tanya? Soalan apa tu? Soalan daripada privasi sendiri. Umum kita mata biasa kita beramal kerana Allah Subhanahuwataala. Ada pendapat yang mengatakan boleh tak kalau kita niat kita melakukan ibadah tu ataupun amal untuk mendapatkan syurga dan takut akan neraka. Ada juga kata tak boleh memang hanya kerana Allah SWT, dan kalau betul kita boleh memang kena kerana Allah SWT tu, bagaimanakah ataupun pemahaman sebenar yang kita buat tu kerana Allah SWT, contoh dalam pelajaran, dalam kerja dakwah, dalam dan pertunangan, dalam kerja dan sebagainya. Itu soalan. Berdasarkan kepada kaedah bahawa kita ada kaedah basyirun wa nadhirun, iaitu membawa berita baik dan memberi amaran. Tugas para anbiya iaitu membawa berita baik supaya kita berlomba-lomba untuk buat benda baik itu kerana kita akan mendapat ganjaran. Wa nadhirun iaitu Nabi ini juga memberi amaran kepada kita supaya jangan buat benda-benda ini kerana nanti kita akan dimasukkan ke neraka. Itu adalah merupakan kaedah umum. Saya rasa saya pernah membincangkan kepada dengan anda semua ada 3 jenis motivasi, kan? Bagi siapa yang pernah datang kuliah saya dulu-dulu, saya tak ingat. Ada 3 jenis motivasi. Motivasi yang pertama
apa ya, saya ceritakan saya belajar kat Mekah. Saya sering tengok orang bekerja kat Mekah. Mekah kawasan batu, bukit tinggi, dan orang-orang Yaman, orang-orang Arab suka buat rumah tempat-tempat yang tinggi. Jadi antaranya mereka akan bawa batu bata, bawa pasir, bawa kedai untuk naik ke atas. Jadi bila kedai itu diisi dengan beg penuh dengan batu bata, saya tak sabar nak tengok macam mana kedai itu angkat. Saya tengok dan saya tunggu ke atas. Kedai sampai ke atas, saya puji kedai itu. Saya kata, kedai-dai, rajin kau ya. Apakah yang memotivasikan kedai itu? Yang memotivasikan kedai itu apabila setiap kali kedai tadi tidak melangkah, tuan dia akan sebat di belakang sekali sebatan. Sekali sebatan kedai melangkah satu tapak. Sebatan belah kanan sampai di punggung kedai itu terbenam botan itu. Banyak kali disebat. Kalau untuk sampai ke puncak itu 1,000 langkah, maka 1,000 sebatan yang akan dibuat. Sama-sama penat kedai dan tuannya. Motivasi yang kedua yang saya selalu ceritakan, saya berpindah belajar di Jordan. Di Jordan juga mereka mengangkat barang guna kedai, tapi bezanya di Jordan Mediterranean, kawasannya sejuk, bercocok tanam lapang saja. Saya dapati lori tak boleh masuk kawasan pendalaman, dia tunggu tepi jalan. Maka untuk mengangkat buah tomato, buah carrot dan sebagainya ke lori, paksa menggunakan kedai juga. Dan penuh kiri kanan kedai itu beg dengan sabat. Dan bagaimana dia nak pastikan kedai itu berjalan, orang dia di training, dia bijak sikit. Dia ambil galah, dia letak ujung tu carrot. Bila carrot itu turunnya depan, kedai itu nampak dia carrot, kedai itu dengan setia berjalan mengejar carrot itu. Jangan tanya kedai itu ikhlas tak ikhlas. Tapi kedai itu dibawa barang-barang itu sampai ke lori, sampai ke situ diangkat je. Saya berkata, dai, engkau ni rajin betul, dai. Dan tuan dibagilah sebiji carrot pada kedai itu, puaslah kerja itu, kan dia merasakan itu hasil usahanya sendiri. Baik, apa beza kedai pertama kedai kedua? Anda menjadi rajin belajar disebabkan kedai, jenis kedai pertama atau jenis kedai kedua? Amat halang kalau anda jawab soalan ini. Saya puji orang yang diam. Ada yang kedai pertama, kedai kedua. Anda menerima umpan saya untuk mengaku anda sebagai kedai. Na'udzubillah. Saya ucapkan ini pada yang diam saja. Yang diam sudah berfikir sebab dia tak mengaku dia kedai. Tapi percayalah, dalam hidup kita ini kita perlu tak motivasi yang pertama, paksaan, ugutan, ancaman. Kerana dengan ancaman itulah anda datang kuliah awal, kan? Di kuliah di siang hari, kalau kuliah itu mula jam 8 pagi, anda sampai tepat 8 pagi. Kenapa anda boleh datang tepat 8 pagi? Attendance diambil, kan? Dan benda itulah yang menyebabkan anda jadi rajin. Kalau tak ada ketegasan begitu, agak-agak anda datang tepat ke 8 pagi, ada kata datang begitu. Kita buktikan kuliah tafsir malam ini pukul 8. Sebab saya tidak pernah memaksa anda dan tak pernah marah-marah. 8 lebih ke pulang, yang penting sampai, katakan. Jadi nak menunjukkan bahawa bila ada sedikit enforcement, ada sedikit tu, kita jadi rajin. Perlu tak ancaman itu? Tetapi kalau itu sahaja yang anda gunakan, bahagia tak hidup anda? Begitu juga anda datang untuk setiap kali anda dalam kelas datang, anda nak akan markah dia. Cik, saya datang awal ni, cik, ada markah tak cik ni? Untuk berbicara anda, cik, saya duduk dengar orang teliti, saya dapat markah tak hari ni, kan? Menyampah orang dengar. Sebab anda nakkan ujian, nakkan hal seperti kedai dekat Jordan tadi. Okay? Betul, manusia memerlukan itu. Sebab itu umum kaedah dalam Islam tadi, basyirau wa nadhirau. Allah SWT hantar Nabi-Nabi untuk bawa berita gembira tentang syurga dan memberi amaran berita buruk tentang neraka. Tapi itu kaedah umum. Dan kalau seorang itu semayang kerana syurga, semayang itu sah. Tapi martabat solat itu rendah. Allah Akbar, ya Allah, malaikat catik betul malaikat, aku semayang isyak lagi malaikat, jangan tak catik lah, tak dapat syurga ni, syurga sedap pula, syurga, ya Allah, Allah Akbar. Anda bayangkan syurga saja. Ya, semayang anda bagus, tapi tidak sempurna. Ataupun kaedah yang pertama tadi, Allah, ya Allah, malaikat catik betul aku dah semayang, yang tercatik aku tak semayang, dosa pula aku masuk neraka kan, susah kena saksi, takut seksa neraka, ya Allah, aku takut, semayang kena takut, kan seksa.
lazat tak semayang macam tu? Tentunya tidak. Kita nak mertawa mustawa apa ni, peringkat yang ketiga, motivasi jenis ketiga seperti Rabi'atul Adawiyah, iaitu yang mengejar kepuasan. Ketika dia semayang, Allahu Akbar, ya Allah, sama ada engkau berikan syurga ataupun neraka, itu bukan perkiraannya, ya Allah. Yang penting aku dapat berbual denganmu, aku dapat merasakan engkau sedang melihatku, aku dapat merasakan engkau mendengar suaraku, rayuanku, ya Allah. Dan dia terus semayang macam tu. Berarti dia semayang dalam keadaan dia mengejar kepuasan, enjoy benda itu. Dan begitu juga soalan daripada Ahmad tadi, bahawa memang ada orang yang semayang kerana takutkan neraka, ada orang yang semayang kerana nakkan syurga. Tapi kita nak lebih tinggi daripada itu, kita lakukannya kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita dapat reda Allah, kemudian bertemu dengan reda manusia dan bertemu dengan reda diri sendiri, inilah tiga keredaan dan kepuasan yang kita cari. Kita buat satu amal, kadang-kadang kita hanya dapat reda Allah, manusia tak reda pada kita. Tapi kadang-kadang kita buat, Allah reda, manusia pun reda pada kita. Kita nak buat satu kerja, Allah reda pada kita, manusia reda pada kita, dan hati kita rasa mutmain, rasa tenang. Gabungkan tiga-tiga itu. Kita tak nak kita buat kerja kita seorang yang rasa puas, manusia tak reda pada kita, Allah tak reda pada kita, amat malang manusia itu. Ataupun kita buat satu kerja, kita rasa puas, manusia pun reda pada kita, sama-sama buat jahat dengan manusia, tapi Allah tak reda pada kita. Sama-sama buat maksiat sama manusia, kita rasa puas, orang lain pun puas sama-sama buat maksiat, tapi Allah tak reda pada kita. Kita nak mencangkupi ketiga-tiga kepuasan ini. Keredaan Allah, kepuasan manusia dan kepuasan diri kita sendiri. Jadi kita cantumkan itu, barulah datang ke lazatan. Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Almi dari Korea. Saya nak just nak minta pendapat Ustaz lah. Mungkin nak minta penjelasan sikit. Bila Ustaz timbul cakap pasal ayat la yastawi al-qa'idun tadi. So saya ingat baliklah isu yang pernah timbulkan tahun 2 tahun lepas. Mungkin masih ada debat sampai sekarang lah. Bila kita buka website tu, kita kadang mesti kita buka website ustaz-ustaz kan, kita tengok tulisan dia, tengok website dia, dia ada buat-buat artikel semua. Dan ada orang debat lah, kata ustaz-ustaz ni hanya menulis kat website je, dia tak pernah pergi ke target group, pergi jumpa orang di bawah. So dia tak pernah tahulah macam mana target group dakwah dia sebenarnya, sehingga kadang dia orang gelar ustaz Facebook, ustaz buku. And so orang yang debatkan ni pula kata dia direct dakwah terus kepada non-muslim, dia join anak muda main bola semua and usrah sama-sama. So apa pendapat ustaz mengenai isu ni? Okay, kita tengok tak sama, kata duduk macam website tu walaupun menulis, dia duduk lah, dia tak pergi physically lah. Macam mana ustaz? Pertama sekali saya menasihatkan diri saya dan diri anda supaya tidak melabel orang. Ayat ini bukan untuk melabel orang dan menghalalkan kita untuk melabel orang. Ayat ini menggambarkan realiti yang berlaku pada zaman Nabi SAW. So, apa yang kita kalau nak bandingkan dalam penulisan-penulisan itu, beberapa ulama-ulama masing-masing mempunyai peranan dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dengan kita meletakkan husnuzan. Memang banyak kita tengok dalam website-website tersebut, dan kalau kita tengok website-website di golongan mereka yang mengaku diri mereka salaf, kita dapati poin-poin mereka kadang-kadang memang tidak terpijak pada bumi. Dan hari ini memang kami ikutilah tamu yang mengaku diri mereka salaf, dan malah ada sebahagian mereka mengatakan bahawa adalah menjadi satu dosa sesiapa yang menyokong rakyat Libya dalam menjatuhkan Muammar Gaddafi. Ini kalau anda tengok dalam video-video yang ada kan, cukup sedih. Sebab dia kata Muammar Gaddafi merupakan seorang pemimpin yang adil. Setiap rakyat yang kahwin, dia akan tanggung. Adakah penilaian dia sama dengan ayat yang kita bacakan pada minggu lepas? Aja'antum siqayatul hajj wa imatan masjidul haram kan? Adakah kita menilai kebajikan itu dalam bentuk yang sempit?
Okey, saya kembali kepada soalan tadi bahawa pada umumnya kita kena bersangka baik kepada orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang alim, kita kena letakkan sangka baik kita. Tetapi yang kita nilai lebih kepada poin-poin dia dan aktiviti yang ada. Saya percaya sebahagian daripada mereka itu ialah orang yang bagi saya telah berjuang masa dan tenaga dia, bersusah payah untuk menulis, kerana menulis itu adalah sebahagian daripada mujahadah, berjihad-jihad dalam bidang tulisan. Kita dengar perkataan-perkataan yang dikeluarkan tahun 60-an, berjihad melalui tulisan, berjihad melalui ekonomi, berjihad melalui ilmu. Ya, itu sebahagian-sebahagian jihad yang aku boleh kita pecah-pecahkan itu. Tetapi yang kita tidak mahu ialah apabila dia menulis dan apabila bertembung antara hak dan batil teruji ketika itu, dan ketika itu dia tidak berani memberikan pandangan untuk mengatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Kalau teruji begitu, maka ketika itu terserlahlah bahawa mereka tidak berjihad, kerana jihad ini memerlukan pengorbanan. Apa-apa yang ditulis itu kadang-kadang akan dibenci, apa-apa yang ditulis itu akan mendapat kemarahan manusia. Dan kalau dia menulis semata-mata untuk mendapat pujian manusia, mendapat penghargaan manusia sahaja, dan walaupun bertembung, konflik dan sebagainya, dia cuba lari daripada konflik itu, maka itu adalah antara tanda-tandanya. Tetapi kita tidak boleh memaksa semua ulama-ulama, semua yang menulis itu sama dengan cara kita berdakwah dan berjuang. Ada orang menggunakan pendekatan ekonomi. Kita lihat seperti orang alim seperti Profesor, bekas Profesor Ustaz Daud Bakar, bekas TNC HEP UIA. Dia berjuang dari sudut ekonomi. Dia memang bidang dia bidang syariah, kemudian dia buat master dan PhD bidang ekonomi. Ketika dia jadi TNC HEP itu, senyap-senyap dia buat degree dalam undang-undang. Dia masuk belajar dengan pelajar-pelajar di Melaya, orang tak kenal dia. Dia belajar, dia adalah TNC HEP UIA. Tapi dia masuk belajar dengan pelajar-pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai dia grad, dan akhirnya dia buat chambering, dia dapat lawyer. Jadi saya menunjukkan itu jihad dia dari segi ekonomi, sebab apa? Dia perlu mengetahui undang-undang dan dia kena ada authority dari segi undang-undang untuk dia terus berjuang dalam bidang ekonomi. Ini contohnya Ustaz Dr. Daud Bakar, orang yang berjuang. Bagi saya itu satu perjuangan yang sangat besar, dan hari ini dia didengari oleh bank-bank dunia, oleh bank-bank di negara Arab, semua merujuk pada dia. Itu jihad ekonomi. Kita tak nampak dia berdakwah dalam bentuk yang bersahaja, tapi dia fokus kepada ekonomi. Itu bidang dia, itu jihad dia. Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua, anda tontonlah video-video klip itu dan anda boleh menilai siapa yang sebenarnya berjuang dan sama yang tidak berjuang. Alat ukur yang mudah saja apabila bertembung dengan perkara-perkara yang melibatkan suatu isu itu, dan dia tidak mahu mengatakan yang mungkar itu mungkar, yang batil itu batil, itu antara tanda-tanda. Tapi kita tidak mencari kelemahan orang. Yang penting kita menghargai setiap ilmu yang ada, walaupun datang daripada orang yang tak betul. Kita mengukur ilmu itu, kita mengambil segala al-haq daripada sesiapa saja. Malah al-hikmah itu kita boleh ambil daripada orang bukan Islam. Dalam hadis al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah itu, kebijaksanaan itu satu yang hilang dari kalangan orang beriman. Maka carilah dia di mana saja kamu kedapat, walaupun daripada orang-orang bukan Islam. Kerana itulah banyak yang kita tengok. Tetapi bagi saya, jangan kita memandang remeh guru-guru yang mengajar, kerana setiap orang itu mempunyai hujah ketika dia berhujah. Allah. 9-10 minit. Pak, belum lagi penutup ya Pak. Silakan, 1-2 kalimah daripada bapak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Pak Ustaz meminta saya, baiklah, saya mengambil ini tafsirnya dari perspektif kedokteran, yaitu di sini disampaikan bahwa orang-orang yang uzur itu boleh tidak berjuang. Artinya berjuang itu di jalan Allah merupakan satu derajat yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang sehat. Jadi memelihara kesehatan itu adalah hal yang utama. Itu salah satu yang bisa ditafsirkan dari ayat-ayat yang keluar untuk hari ini, menurut pendapat saya dari perspektif kedokteran. Jadi
terutama adik-adik yang masih muda, saya kan sudah umur 70, alhamdulillah belum usur betul, masih bisa berdiri dan jalan. Itu bukan pengen adik-adik anak-anak. Memelihara kesehatan itu utama. Dan kita alhamdulillah dari golongan yang dari bidang kesehatan, tentu harus lebih tahu bagaimana caranya memeriksa kesehatan. Ada juga surat yang menghakkan waktu. Nah, ini sering saya bicara dengan para mahasiswa memberi alasan. Oh, mau menghadapi apa? Ujian apa? Final. Nah, ini sudah itu tidak boleh sebetulnya. Ya, kita sebagai orang Islam harus bisa mengatur waktu dari jam ke jam yang seimbang sehingga sehat dan bisa berjuang di jalan Allah. Itu kalau boleh dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dengan yang betul ya, bahwa pengecualian-pengecualian itu akan ditentukan berdasarkan kepada huruf yang ada dan berdasarkan kepada orang yang punya otoriti itu. Pada musim haji, apabila diberikan pengecualian kepada orang-orang yang tidak mampu untuk melontar jamrah contohnya, so datanglah mereka dengan wheelchair kepada kami, kami tak mampu untuk lontar jamrah, boleh tak mendapat pengecualian? Saya sendiri tak akan mengatakan boleh. Saya kata sila bertemu dengan doktor, doktorlah yang akan menentukan yang pakcik ni ataupun makcik ni terkecuali daripada melontar berdasarkan kepada kesihatan yang ada, kemampuan untuk pergi melontar dalam keadaan yang jauh, kerana jemaah haji Malaysia biasanya letakkan di kawasan Tanai, di kawasan apa ni, yang agak jauh daripada tempat melontar di Malaysia namanya. Jadi golongan mustadafin ini adalah merupakan orang-orang yang diberi pengecualian, dan kita akan berusaha untuk memahami apakah maksud yang diberikan pengecualian, seperti yang dikatakan lelaki yang telah uzur, wanita yang tidak ada protection dan sebagainya. Semua ini memerlukan kepada ilmu-ilmu yang antum semua sepelajari, dan jazakallah khairan kepada. Jazakallah khairan jazakallah kepada Al-Fatih Ustaz Assessment pada malam ini. Ada dua pengumuman. Yang pertama, pada hujung minggu ini sebagaimana kita, insyaAllah kita ada seminar Al-Aiz Daurah dekat Masjid Putra Perdana Pucung, bukan Masjid Putra Putrajaya yang tertukar, saya tak seorang Masjid Putra Pucung di belakang sana, bukan di Putra Jaya. Saya ingat kan? Bermula hari Jumaat, kita akan mula dengan petang. Ada sesi pertama, malam tu dah bermula dengan saya, dan sampai pukul 2 petang sahaja hari Sabtu. Saya mohon kepada semua untuk hadir sama dimanakan dan dapat manfaat daripada insyaAllah. Yang kedua macam biasa, lepas ni sama isyad dan terus tu ada putar-putar lah. Rise up on a mind. If you just look right, you see the signs. You can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rab, we raise our hands, forever we thank you. Alhamdulillah.